Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari desainer kondang Indonesia Ivan Gunawan. Sebab utama pernikahan Ivan Gunawan dan Bella Aprilia ditunda terungkap. Kak Igun, gimana nih update-nya nih sama yang sekarang ini yang katanya udah mulai serius nih Kak Igun? Oh, saya nggak ada update apa-apa karena kita semua lagi memperjuangkan dan mempersiapkan untuk Go International. Jadi memang kalau saya pribadi sih memang saya tidak, bukannya saya memutuskan tidak, tapi saya pengennya bahwa di yayasan saya kita fokus dulu ke tujuan utamanya. Artinya belum ada komitmen untuk kedepannya? Komitmen pernah ada, tapi setelah kita jalanin memang tidak mungkin. Karena kita di yayasan jadi nggak profesional. Gitu. Karena tujuan saya memenangkan dia, menghadirkan dia di yayasan saya kan fokus utamanya adalah untuk Go International. Jadi ya gitu. Artinya boleh dibilang depending dulu masalah apa hubungan? Ya masalah asmara. Hati, masalah asmara harus depending dulu. Karena saya membuat pemilihan, mempersiapkan internasional itu udah besar banget. Jadi kalau saya harus kalahkan semua yang sudah saya perjuangkan dengan ego percintaan, sayang banget gitu. Dan sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sejauh ini belum ada kejelasan soal rencana pernikahan desainer Ivan Gunawan dan Bella Aprilia. Ternyata, rencana pernikahan sahabat Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu itu dengan Bella Aprilia diputuskan tertunda. Baru-baru ini, Ivan Gunawan alias Igun memberikan tanggapan terkait rencana dirinya akan menikahi Bella Aprilia. Sebelumnya, santer terdengar kabar Ivan Gunawan akan segera menikah dengan Bella Aprilia. Namun, baru-baru ini Ivan Gunawan memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Bella Aprilia. Ivan Gunawan rupanya punya alasan khusus mengapa dirinya memutuskan menunda pernikahannya. Ternyata Ivan Gunawan memilih untuk memfokuskan diri pada tujuannya menuju Go International. Hal itu diungkapkan Ivan Gunawan di video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment pada Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Saya nggak ada update apa-apa, kita semua lagi memperjuangkan mempersiapkan untuk Go International, ujar Ivan Gunawan. Kendati demikian, Ivan Gunawan tetap tak mengurungkan niatnya untuk menikah. Dirinya hanya ingin fokus pada tujuan utamanya terlebih dahulu. Bukannya saya memutuskan untuk tidak menikah, tapi saya inginnya di yayasan saya kita fokus dulu di tujuan utama, tutur Ivan. Ivan Gunawan mengaku dirinya memang sudah berkomitmen dengan Bella Aprilia. Meski begitu, keduanya berusaha untuk tetap profesional satu sama lain. Komitmen pernah ada, tapi setelah kita jalani memang tidak mungkin karena kita di yayasan jadi nggak profesional, kata Ivan. Karena tujuan saya memenangkan dia, menghadirkan dia di yayasan saya kan fokus utamanya adalah Go International, imbuhnya. Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan dirinya bertanggung jawab kepada orang tua Bella untuk membuat putri mereka sukses. Masalah hati, masalah asmara harus dipending dulu. Karena saya membuat pemilihan persiapan internasional itu modalnya udah besar banget, ujarnya. Saya melindungi karir dia karena saya punya tanggung jawab dengan orang tuanya untuk merawat dia, menjadikan dia seseorang, pungkasnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Pengennya bahwa di yayasan saya kita fokus dulu ke tujuan utamanya. Artinya belum ada komitmen untuk kedepannya? Komitmen pernah ada, tapi setelah kita jalanin memang tidak mungkin. Karena kita di yayasan jadi nggak profesional, gitu. Karena tujuan saya memenangkan dia, menghadirkan dia di yayasan saya kan fokus utamanya adalah untuk Go International. Jadi ya
Ya gitu. Artinya boleh dibilang dipending dulu masalah apa hubungan? Ya masalah asmara. Hati, masalah asmara harus dipending dulu karena saya membuat pemilihan, mempersiapkan internasional itu udah besar banget. Jadi kalau saya harus kalahkan semua yang sudah saya perjuangkan dengan ego percintaan, sayang banget.